Selama berkarir lebih dari 2 dekade, apakah ada hal signifikan yang berubah dari kalian? Hal apa? Signifikan. Selama berkarir selama 2 dekade, apakah ada hal signifikan yang berubah dari kalian? Oh, volume dan bobot badan emang. Pasti. Gue lebih setelah 20 dekade. Kalau gue pribadi gue 20 dekade. 2 dekade ini ya kalau signifikan gue bisa segitu cintanya sama band gue. Bahwa gue kayak tadi Biri bilang tadi bahwa gue tahu gue di rumah yang tepat. Terus signifikan yang gue rasain adalah gue bener-bener bisa bercanda, bisa sayang sama semua tuh rata tanpa ada harus ada berkubu atau apa. Ini kayak gue ngerasain ini yang paling signifikan gitu. Gitu sih kalau gue. Nah, kalau yang lain gimana nih? Kalau gue mungkin ini ya cara berpikir kita makin matang, terus kita apa semakin bisa terima masukan, terus kita juga kalau ngeliat tuh nggak cuma dari satu sisi tapi dari semua sisi yang berbeda, kita coba apa ya, ngambil input positif dari hal seperti itu. Mantap. Gitu. Only one? Yeah. Signifikan ya kalau sekarang Loco dari label ke indie lah gitu, itu signifikan banget. Jadi dulu kita diurusin, sekarang kita yang ngurusin gitu kan. Jadi itu ya baru anak-anak ngejalanin hal itu baru belakang-belakang ini, jadi itu yang sangat signifikan banget kenapa Loco tuh sekarang makin solid gitu, semuanya makin memikirkan untuk maju ke depannya bagaimana kayak gitu. Oke. Udah do it yourself sekarang. DIY. Betul, betul. Riko Iwan itu Riko Gilbert gimana Riko? Sama gitu. Cara berpikir pasti berbeda lah ya. Cara berpikir mungkin yang lebih kelihatan jelas. Kalau bercandaan sih masih garing ya. Tapi red jokes. Tapi itu yang enggak ini enggak apa ya, kita bercanda tuh tapi masih kayak enggak ada baper gitu. Iya. Itu. Lu mau ngecengin apa aja, masuk aja pokoknya. Sama lu. Iya, gitu. Lu lempar aja deh. Dari Bang Dimas? Anak baru. Oh iya, kan baru 2018 ya, yang pas Emersonic kan. Gimana tuh setelah pas Emersonic, apakah mereka senioritas itu atau gimana? Senioritas. Itu maksudnya baru tuh. Bukan pertanyaan nomor 3 deh. Senioritas ya? Berjalannya waktu makin kesini makin tight sih. Enggak, maksudnya ya kan? Maksudnya makin mengerti, vokalis baru gue tuh gini. Ya udah deh, terima deh. Dimas anak baru tapi kenalnya udah lama. Iya. Dari kita masih awal-awal di skena tuh kita udah kenal sama Dimas. Katanya masuknya juga karena dijebak ya? Betul. Iya. Jebak banget. Penuh jebakan memang. Karena mau rekaman lagu si Nakal. Iya. Kok lo tahu sih? Satu server lo ya? Iya. Satu server lo ya? Aduh, Bang Wajar gimana nih? Lalu apa? Ada yang signifikan berubah? Iya, mungkin cara yang sama kayak gitu lah. Apa, cara berpikir. Terus, kalau dari gue sih, gue bersyukur banget. Emang, rencana gue juga emang Dimas masuk. Wih. Jadi bikin kita tight semuanya. Bikin solid. Bikin solid ya. Senangnya ya, yang geblek-geblek udah otak lewat. Udah nggak ada geblek lagi. Udah lewat. Otak geblek udah nggak geblek lagi sekarang. Udah nggak geblek, goblok doang. Geblek aja tuh. Goblok. Goblok. Sisa zaman dulu. Sisa zaman dulu ya. Mantap, berarti walaupun mungkin secara fisik berubah, tapi kayak solid. Gak usah di-highlight. Solidaritasnya tetap terjaga. Aku pengen sama temen.